Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala ni'matil islam, alhamdulillah ala ni'matil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita berbagai kesempatan untuk selalu dan selalu mencari perkara-perkara yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala lewat perantara Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disampaikan dan juga terus disampaikan oleh para penyambung lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan para sahabat, dari kalangan para tabi'in, dari kalangan para tabi'in tabi'in, dari kalangan para a'immatul ummah, para pemimpin-pemimpin umat semacam Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Al-Maliki dan lain sebagainya, sampai nyampe kepada kita hari ini melalui ilmu-ilmunya para ulama, lewat perkara-perkara yang kita ambil sanadnya lewat perkataan-perkataan para ulama. Dan sengaja di setiap awal kajian kita membaca niatnya belajar, nggih. Jadi di situ ada niat belajar, ada doa-doa, nggih, permintaan-permintaan yang memang sudah seharusnya kita tata niat kita ini dari awal. Karena innamal a'malu binniyat wa innamalikul limri'in manawa. Seperti yang sering kali dikatakan oleh Nabi Muhammad, semua amal itu tergantung sama niatnya. Sebesar apapun amaliah ibadah kita, setinggi apapun biayanya, kalau sudah enggak benar dari asal niatnya, maka semuanya menjadi sesuatu yang percuma. Jenengan duduk rutin istiqomah, duduk di tempat ini sekitar 1 jam sampai 2 jam, nggih. Kalau misalkan sudah istiqomah, sudah rajin, sudah gatekne, sudah paham, tapi kalau niat asalnya itu sudah salah, maka semuanya menjadi sesuatu yang percuma. Nggih. Makanya di situ kita baca nawaitu ta'allum wa ta'lim, dan ini niat ini bukan karangan saya, Bu. Karangan dari seorang ulama yang bernama Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang bukan cuma terkenal dengan keilmuannya tapi juga ibadahnya dan juga syair-syair indahnya beliau. Okay. Jadi syair-syairnya beliau selalu seputar agama, selalu seputar ilmu tasawuf, selalu seputar perkara-perkara yang kaitannya itu menyelamatkan seseorang menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu tasawuf ini sesuatu yang penting, Bu. Okay. Para ulama mengatakan man tafaqqaha, barang siapa yang ngaji fikih tapi dia enggak belajar ilmu tasawuf, enggak dibarengi dengan ilmu hati, maka dia akan menjadi seseorang yang fasik. Nggih. Orang fasik itu apa? Orang fasik itu yang banyak salahnya, yang banyak meremehkan dengan syariat. Contohnya saya kasih contoh orang yang semacam ini, melulu semuanya tentang fikih. Aturannya fikih kan gini, aturannya fikih kan gini. Yang penting sah, yang penting enggak batal, yang penting benar. Iya, itu kata-kata yang benar. Tapi kalau itu dipakai untuk membenarkan kemalasannya dia, dipakai untuk membenarkan sesuatu yang salah di dalam hatinya, maka dia akan menjadi orang yang fasik. Misalkan contohnya, nggih, contohnya kan subuh itu kan misalkan jam 4 lebih 30 menit ya, setengah 5 itu subuh. Habisnya subuh jam berapa? Jam 5 lebih 30, setengah 6 lah misalkan gampangnya. Setengah 6 itu selesai waktu subuh. Wes tangiku tak jam 5.20 eh. Tinggal 5 menit lagi habis subuhnya. Sing penting kan sah subuhe. Nggih. Sehari kayak gitu, 2 hari kayak gitu, sebulan kayak gitu, 2 bulan kayak gitu, setahun kayak gitu terus, Bu. Ini namanya orang fasik.
Nggih. Kenapa? Karena dia meremehkan sesuatu yang istilahnya emang aturan fikihnya gimana? Orang sholat jam 6:30 kurang 5 menit yang penting belum isyrok, yang penting belum mataharinya naik, sah apa enggak? Sah. Nggih, sah sholat subuhnya. Bukan kodoan tapi adaan, tetap ada di waktunya sendiri. Tapi rasanya dia yang semacam ini loh Bu yang salah. Nggih, perasaan di dalam dirinya yang meremehkan dengan perkara-perkara semacam ini, itu yang dinamakan orang fasik. Begitu juga sebaliknya, mantasawwafa walam yatafaqqah, orang yang melulu tentang ilmu tasawuf, tentang ilmu hati, tapi enggak mau belajar ilmu fikih, nggih, enggak mau belajar aturan saklek yang dibikin, yang diaturkan, yang dirumuskan oleh para ulama, maka dia masuk di dalam golongan orang zindik, nggih. Orang zindik itu apa? Orang yang amaliyahnya ini akan keteteran, nggih. Amaliyahnya ini akan keteteran, seperti yang banyak terjadi. Mek belajar tasawuf terus, ngaji Ihya Ulumuddin, ngajinya kitab Hikam, tasawuf yang tinggi-tinggi itu dia belajar, nggih. Tapi enggak dibarengi sama ilmu fikih, nggih, enggak dibarengi sama ilmu fikih. Akhirnya ngomongnya gini, "Aleh, sing penting atine nyambung, ora usah salat ritek." Alah, enggak apa-apa. Nggih, aku ini enggak mau jadi orang yang cinta dunia. Tokone ditinggal, kerjaannya ditinggal, anak istrinya enggak dinafkahi. Banyak napa mboten terjadi yang semacam ini? Banyak. Ini apa yang salah? Apa ilmunya yang salah? Mboten, orangnya yang salah. Nggih. Kenapa? Karena dia tidak membarengi ilmu tasawufnya ini dengan ilmu fikih. Terus yang benar gimana? Fikih sama tasawuf jalan beriringan. Okay. Yang ngatur amaliyah dohirnya dia adalah ilmu fikih. Okay. Yang ngatur amaliyah dohirnya dia adalah ilmu fikih. Yang ngatur amaliyah hatinya dia, muamalahnya dia kepada Allah Ta'ala secara kehatian dengan ilmu tasawuf. Ngeluarkan yang namanya riya, ngeluarkan yang namanya sombong, ngeluarkan yang namanya dengki, ngeluarkan penyakit-penyakit hati itu dikeluarkan ilmunya di mana? Ilmu tasawuf. Okay. Ilmu hati. Okay. Makanya kita belajar di sini, kenapa kok saya nawaitu ta'al. Ini Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini orang yang luar biasa di dalam keilmuan. Dari kecil buta, Bu. Nggih. Dari kecil buta, enggak bisa lahir itu masih bisa ngelihat. Nggih, lahir masih bisa ngelihat, tapi sekitar umur 1 tahun setengah, 2 tahun setengah, nggih, ini beliau kena cacar air seluruh badannya. Nggih, kena cacar air di seluruh badannya termasuk bagian matanya itu kena. Sampai akhirnya enggak bisa ngelihat, buta, nggih, buta dari usia 2 tahun. Dikatakan ketika anaknya ini mengalami kebutaan, ibunya ini bawa si putra ini tadi, nggih, dibawa sambil berdoa, dia mengatakan, nggih, "Ya Allah, kalau misalkan anakku ini nanti berguna untuk umat, panjangkan umurnya. Tapi kalau enggak berguna untuk umat, silahkan diambil aja ya Allah." Nggih. Ibu mana yang kuat ngomong kayak gitu, Bu? Nggih, enggak bisa-bisanya seorang anak, istilahnya misalkan ada kekurangan di sini, kekurangan di sana, kekurangan di sini, kita sebagai seorang ibu, kita sebagai seorang ayah enggak akan pernah tega ngomong kayak gitu kepada Allah Ta'ala. Tapi ini saking kuatnya keimanan ibu tersebut, ngomong seperti itu, "Ya Allah, kalau anak ini nanti berguna untuk umat, panjangkan umurnya. Kalau enggak, diambil aja sekarang, ya Allah." Nggih. Tapi ternyata apa? Panjang umur. Umur 7 tahun hafal Al-Qur'an. Nggih. Umur 7 tahun hafal Al-Qur'an padahal enggak bisa ngelihat. Umur 11 tahun, umur 12 tahun sudah mulai ngarang kitab. Nggih. Bahkan umur 15 tahun sudah dinaikkan ke atas mimbar untuk menjadi khatib Jumat. Nggih. Mirip-mirip dengan riwayat hidupnya Imam Asy-Syafi'i. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Pernah ada orang datang ke majelisnya beliau ini pengen ngetes. Nggih. Pengen ngetes beliau ini katanya keramat. Katanya banyak istilahnya banyak orang yang belum menyampaikan hajat-hajatnya, Habib Abdullah ini sudah tahu. Jadi datang niatnya ngetes, bukan datang mau ngaji, enggak. Datang niatnya ngetes. Akhirnya duduk di belakang sendiri. Kebiasaannya orang Hadramaut itu kalau sudah habis kajian, yang keluar nanti kopi. Nggih, kopi jahe atau apa sama biskuit. Nah, itu kebiasaannya orang. Keluar ini kopinya. Ketika dia mau nyeruput minum kayak gini, ditegur sama Habib Abdullah. "Nggih, kamu yang duduk di belakang yang pakai baju warna ini, pakai sorban warna ini, pakai sarung warna ini, hati-hati, di dalam cangkir kopimu ada laletnya."
Nggih, di dalam cangkirmu ada lalatnya. Diginikan sama dia, ternyata benar ada lalat di dalamnya. Nggih. Setelah selesai kajian didatangi Habib Abdullah, "Beb, jenengan ini katanya enggak kelihatan." Nggih, katanya enggak bisa ngelihat, tapi sesuatu yang orang bisa ngelihat aja enggak kelihatan kok jenengan malah bisa ngelihat. Katanya beliau, "Mata boleh buta, tapi hati enggak boleh buta." Nggih, mata seseorang boleh aja enggak bisa ngelihat, tapi hati seseorang jangan sampai enggak bisa ngelihat. Enggak bisa ngelihat dari apa? Enggak bisa ngelihat dari hakikatnya Allah. Enggak bisa ngelihat dari hakikatnya berjalan di jalannya Allah. Nggih, ini loh Bu yang harus beriringan. Jadi niat ini bukan niat sembarangan orang. Nggih. Jadi ketika beliau mengatakan nawaitu setiap mau ngaji, ayo baca nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa. Ya Allah, saya niat belajar. Dengan niatan untuk apa? Dengan niatan setelah saya ngerti nanti saya ngajarin orang lain. Dimulai dari ngajarin diri saya sendiri. Ya Allah, saya sekarang ngerti tentang masalahnya wudu. Saya akan merubah cara wudu saya. Ya Allah, sekarang saya ngerti caranya sholat yang benar. Saya akan rubah perkara-perkara sholat saya. Ya Allah, saya ngerti hukumnya celaan gimana, hukumnya berkhitan gimana, hukumnya nyabut bulu ketiak, nyabut bulu bawah dan lain. Jangan sudah belajar itu semuanya. Oke, dulu ya Allah saya nggak ngerti. Sekarang saya sudah ngerti. Saya niat belajar untuk kemudian mengajarkannya. Dan mengajarkan ini saya mulai dari diri saya sendiri. Nggih, nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa. Nggih, niat ngambil faedah untuk memberikan faedah kepada orang lain. Nggih, niat ngambil faedah setelah itu memberikan faedah kepada orang lain. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa wal mudzakarah wa tadzkir. Niat nginget-nginget untuk mengingatkan diri sendiri. Nggih. Kita ini kalau enggak dieling nih, eling, Bu. Bu, jangan gibah ujo lali nih Ustazah. Lupa lagi saya. Kok kepleset-pleset ya? Nggih. Jadi kita butuh ini, diinget-ingetin itu kita butuh. Allah Taala juga mengatakan fadzakir sesungguhnya innadzikra tanfa'ul mukminin. Ayo saling ngingetin. Kalau satu salah diingetin yang lain, yang lain salah diingetin yang lainnya lagi. Kenapa? Fa inna dzikra, karena saling mengingatkan itu akan sangat membawa manfaat untuk orang yang beriman. Nggih, orang iman itu juga tetap butuh diingatkan, sing sabar. Makanya kenapa kok ada syariat namanya takziah? Ada orang kehilangan orang tercintanya, kita disunnahkan untuk datengin orang tersebut takziah. Kenapa? Karena di dalam keadaan semacam itu ketika orang kena musibah yang besar, seringkali lupa. Nggih, lupa gimana caranya bersyukur sama Allah. Bahkan seringkali kalimat alhamdulillah yang hari-hari kita baca, alhamdulillah, 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 itu enteng sekali. Tapi ketika orang tercinta kita ini meninggal, itu kayak seret di mulut. Nggih. Kayak enggak bisa keluar. Mau ngomong alhamdulillah ini nyari-nyari alasan. Apa yang harus saya syukuri dari Allah Ta'ala? Wong suami saya meninggal, wong anak saya meninggal, wong orang tua saya meninggal. Saya ini ke hati saya enggak karu-karuan ini ditinggal orang tercinta saya. Gimana cara saya mengucapkan alhamdulillah? Datang orang, datang sahabat, datang teman-teman ngingatkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita punyanya Allah, semuanya punyanya Allah. Nggih, si kita inna, nggih, lafadznya bukan huwa atau hiya, ini anakmu, bapakmu, ibumu, ini yang punyanya Allah, enggak. Tapi lafadznya inna, kita semuanya ini punyanya Allah. Wa inna, diulangi lagi, dan kita semuanya ilaihi rajiun, nanti balik semua ke Allah. Nanti pulang semua kepada Allah. Tinggal nunggu giliran. Akhirnya atine rada adem. Akhirnya atine rada enak. Tenang, nggih. Yang pergi ini yang makan rezeki, yang ngasih rezeki tetap ada. Nggih. Aku nanti siapa yang biayai aku nanti? Orang lagi kena musibah kan biasanya keluar kata-kata yang seperti itu, dilingnin neh. Nggih. Jadi bahkan ketika ngaji pun kita juga harus nih ngambil nggih kalimat wal mudzakarah wa tadzkir. Nggih. Diminta diingatkan lagi, minta diingatkan lagi biar balik lagi ngeleweng rono, balik neh. Ngeleweng rene, balik neh. Terus seperti itu. Nggih. Ini bukan cuman yang dengerin aja yang ngomong yuk.
kudu deleng ning kiai. Nggih. Bukan cuman yang dengerin aja. Jadi seperti itu keadaannya. Nggih, kita belajar dengan niatan-niatan sebenarnya. Nanti akan saya kupas sedikit-sedikit tentang niat belajarnya kita biar jenengan juga paham apa yang dibaca. Pengen tak kasih terjemahan tapi kok sudah sesek tempatnya kayaknya di situ. Nggih, tulisannya niku lho, Bu. Nggih. Nanti kalau saya kecilin tulisannya enggak ketok, Ustazah. Sudah tua-tua ini, nggih. Kan, jadi saya kasih gede-gede kayak gitu biar bisa dibaca semuanya. Nah, nanti kita kasih pengertiannya sedikit demi sedikit. Kita lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah, karya dari Al-Habib Zain bin Ibrahim, karya dari Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf, yang ngambil dari perkataan gurunya yaitu Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumaib yang tinggalnya di Madinah sana, Bu. Pesantrennya ada di negeri Madinah. Tapi beliau sekarang sudah sangat sepuh sekali. Nggih. Jadi kalau enggak salah sekarang tinggalnya di daerah Jeddah. Nggih, daerah Jeddah. Kemarin kita sudah bahas 5 syaratnya wudu. Nggih. Syarat yang pertama adalah al-islam. Nggih. Dan yang kedua adalah at-tamyiz. Dan 2 syarat ini adalah syarat utamanya seseorang di dalam berniat. Nggih. Jadi syarat Islam dan juga syarat mumayyiz, nggih, berakal, itu adalah syarat utamanya seseorang untuk berniat. Orang niat apapun kalau enggak masuk di dalam golongan 2 orang ini, maka enggak sah, nggih. Mau dia puasa, mau dia sholat, mau dia haji sekalipun, kalau enggak masuk di dalam golongan 2 orang ini, maka ibadahnya enggak sah. Alasan ibadahnya enggak sah apa? Karena dia enggak masuk di dalam kriterianya seseorang yang sah niatnya. Nggih. Jadi yang bermasalah di dalamnya adalah niat. Makanya kenapa niat itu penting? Nggih. Jenengan mau ngapa-ngapain itu ditoto niate. Nggih. Dibenerin niatnya, diluruskan niatnya. Karena niat ini nanti yang menentukan seperti apa buah dari apa yang kita kerjakan. Niate akeh entuke akeh, Bu. Nggih. Niatnya banyak dapatnya banyak. Niatnya bagus dapatnya bagus. Nggih. Berapa banyak Nabi Muhammad itu nyeritakan tentang orang-orang yang berniat. Nggih, tentang orang-orang yang berniat di zamannya Nabi Allah Musa. Ada orang ketika seluruh negerinya ini kena paceklik, nggih, kena paceklik. Orang miskin. Dia cuma ngangan-ngangan gini, ya Allah, kalau misalkan aku jadi orang kaya raya, misalkan aku punya segunung emas ini, ya Allah, tak bagikan semuanya ke seluruh penduduk negeriku biar semuanya bisa dapat uang, dari uang itu nanti bisa dapat makanan. Nggih. Ya Allah, kalau saya jadi orang kaya raya, saya akan sedekahkan semua harta saya. Mek ngangan-ngangan gitu tok, nggih, cuman ngangan-ngangan gitu aja. Pulang ke rumah, nggih, pulang ke rumah, tahu-tahu ada yang ngetok pintu rumahnya. Ketika dibukakan yang di depan pintu rumah adalah Sayyidina Musa, Nabi Musa. Berdiri di depan pintu rumahnya orang tersebut, orang biasa, nggih. Jadi sampai istilahnya loh, ada apa Nabi Musa kok datang ke rumah saya? Saya ini orang enggak punya, bukan orang berpengaruh, bukan orang yang punya pangkat, nggih. Kayak kita misalkan, nggih, kayak kita di rumah tahu-tahu ditotoki pintu rumah kita, begitu dibukakan yang di depan rumah pintu Pak Jokowi. Kaget nama buatan jenengan. Kaget, nggih. Atau enggak usah Pak Jokowi wis, nggih. Misalkan Ustadz Abdul Somad tahu-tahu ngetok rumahnya jenengan. Nggih. Itu sudah kaget-kaget. Kok belum masak, belum apa, belum ini. Gitu kan, nggih. Mau jamukan apa? Bingung orangnya ini tadi. Tapi karena dia orang miskin enggak punya apa-apa yang bisa disogokkan, Nabi Musa datang, nggih, dipersilahkan duduk, ditanya, "Wahai Nabi Musa, jenengan ini ada hajat apa kok datang ke rumah saya? Kayaknya saya enggak punya hubungan spesial dengan jenengan." Katanya Nabi Musa, "Saya disuruh sama Allah Ta'ala." Nggih. Saya di malaikat Jibril baru saja datang kepada saya, nyuruh saya untuk ngomong nyampaikan kepada kamu bahwasanya Allah Ta'ala telah menerima sedekahmu. Nggih. Allah Ta'ala sudah menerima sedekah darimu. Katanya orang ini, sedekah apa? Neng kantong orang enek duit, di rumah gak ada apa-apa, beras gak punya. Sedekah apa saya ini tadi? Coba diinget-inget seharian ini tadi kamu sedekah apa?
ngeleng-ngeleng, gak ada. Saya gak ketemu siapa-siapa, saya gak sedekah ke siapa-siapa. Coba diinget-inget lagi, sampai berkali-kali diingatkan sama Nabi Musa. Akhirnya dia ngomong gini, saya ini loh wahai Nabi Musa, ini tadi cuman baru jalan-jalan di padang pasir, sambil kelaparan, sambil kehausan, cuman ngingen-ngingen di hati, ya Allah kalau saya punya harta sak gunung tak sedekahkan. Katanya Nabi Musa, ya itu pahalanya. Kamu dapat pahala sedekah sak gunung, padahal gak duwe gunung. Kok duwe gunung? Punya beras di rumah aja lo gak punya, punya gandum di rumah aja lo gak punya. Ini kekuatannya niat. Makanya fikih pun yang dibahas bab niat ini juga luar biasa. Al-Islamun Nawi, jadi Islamnya orang yang berniat. Setelah itu mumayyiz. Setelah itu yang ketiga, an-naqa anil haid wan nifas, bersih dari haid, bersih dari nifas. Bersih dalam arti darahnya ini berhenti dan bersih, sudah mandi suci. Kalau belum mandi suci, maka tetap belum boleh melakukan hal apapun. Makanya Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, yas'alunaka anil mahid, kul huwa adha fa'tazilun nisa'a fil mahid wala taqrabuhunna hatta yathhurn fa'idha tatoharna. Jadi Allah Ta'ala mengatakan, fa'idha tatoharna fa'tuhunna min haitu amarkumullah. Kalau istri-istrimu sudah suci, tafsirannya para ulama apa? Kalau istrimu darahnya sudah berhenti dan sudah mandi suci, fa'tuhunna min haitu amarkumullah, silahkan datangi dari tempat yang Allah Ta'ala perintahkan. Yang diperintahkan sama Allah Ta'ala didatangi yang mana? Depan bu, belakang gak boleh. Paham gak? Depan tok, belakang gak boleh. Fa'tuhunna min haitu amarakumullah. Jadi yang dimaksud dengan an-naqa anil haid wan nifas, berhenti haid nifasnya, setelah itu juga setelah mandi suci. Setelah mandi suci. Setelah itu yang keempat, an-naqa amma yamna'u usulal ma' ilal basharah. Yang tempat yang kena, yang mau diwuduin ini harus bersih dari segala sesuatu yang bisa mencegah air masuk ke situ. Setelah itu yang kelima, alaikuna 'alal udmi ma yughayyirul ma', juga kita harus memastikan di seluruh anggota wudu ini tidak ada sesuatu yang akan merubah sifatnya air. Lek kekutahan kecap, yo kecape dilai dhisik. Kalau make hembodi, pastikan hembodinya ini sudah meresap ke dalam kulit. Kalau masih demblok-demblok di atas, mek dicurut-curut-curut-curut, habis itu jenengan wudu. Nah, ini apa namanya? Lotionnya ini tadi ketika air basuh bagian tangan kita, air basuhan kita itu akan tercampur dengan lotion kita yang akan menyebabkan perubahan air tersebut. Dan air ketika berubah karena bercampur dengan sesuatu yang suci, hukumnya adalah suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersesuci. Suci hukumnya airnya, tapi nggak bisa dipakai dengan dilat, nggak popo karena suci. Sesuatu yang suci itu dikonsumsi boleh, tapi yo nyapon dilat lotion dia. Nah, jadi boleh, tapi akan merubah sifatnya air. Merubah sifat air ini tadi yang tidak diperkenankan untuk dipakai. Selanjutnya, yang keenam, yang ke lima, enam, yang keenam sama yang ketujuh, ini berkaitan, berkaitan yang keenam sama yang ketujuh adalah al ilmu bi fardiyati. Punya ilmu tentang kefarduannya. Punya ilmu tentang kefarduannya. Dan yang ketujuh adalah Allah ya'taqida fardun min furudihi sunnah. Yang ketujuh, tidak berprasangka, tidak berkeyakinan, layak takin.
tidak berkeyakinan yang fardu adalah sunnah. Jadi yang keenam adalah al-ilmu bifardiyati. Okay. Faham kalau wudu itu hukumnya adalah wajib. Okay. Faham kalau ilmu itu faham kalau wudu itu hukumnya adalah wajib. Jadi ketika jenengan berwudu, jenengan sadar saya sedang melakukan perkara wajib, bukan perkara sunnah, apalagi perkara mubah. Okay. Bukan perkara sunnah, apalagi perkara mubah. Tapi saya mau sholat, berarti saya wudu dulu karena saya nggak punya wudu. Ini wudu apa ini? Wudu wajib karena menjadi pembuka dari sholat kita. Okay. Jadi al-ilmu bifardiyati, paham kalau wudu itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Okay. Bukan sunnah, bukan wudu sunnah. Okay. Apa ada wudu sunnah? Ada bu. Okay. Jenengan kalau misalkan lagi punya wudu, okay, habis sholat, jadi sudah wudu nih, okay, sudah wudu, setelah itu sholat, okay, selesai sholat, jenengan ngaji, okay, setelah ngaji masuk waktu asar, tadi misalkan sholat duhur, masuk waktu asar, jenengan belum batal wudu, okay, jenengan belum batal wudu. Gimana ini? Saya tapi kok rasanya enggak enak ya kalau mau sholat enggak wudu lagi. Oke, enggak wudu lagi. Tapi saya enggak batal wudu. Gimana ini? Ya sudah, itu namanya jenengan kalau wudu yang kedua kalinya untuk sholat asar itu namanya bukan wudu wajib tapi tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Dan memperbaharui wudu itu hukumnya adalah sunnah. Okay. Jadi memperbaharui wudhu itu hukumnya adalah sunnah. Yang wajib di wudhu kita yang pertama, wudhu kita yang kedua itu hukumnya adalah sunnah. Dilakukan boleh, dapat pahala, enggak dilakukan juga boleh. Kenapa kok boleh, Ustazah? Karena wudhunya masih ada. Baqaul wudhu al-awwal. Okay. Wudhu yang pertama belum batal. Kalau wudhu yang pertama belum batal, jenengan timpali dengan wudhu kedua, maka wudhu kedua itu hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Ada, bahkan ada kalanya wudhu itu hukumnya haram. Okay. Wudhu itu hukumnya haram. Kapan wudhu itu haram? Ketika seseorang ini dalam keadaan haid ataupun nifas dia berwudhu, maka hukum wudhunya ini haram. Juga ada juga keadaan yang lainnya lagi, ketika seseorang ini, okay, ketika seseorang ini masih punya wudhu dan wudhunya ini belum dipakai untuk apapun dan dia wudhu lagi. Okay. Belum dipakai ngapa-ngapain ini, okay. Nggak dipakai sholat, nggak dipakai ngaji, nggak dipakai untuk sholat sunnah juga enggak, sholat wajib juga enggak, nggak dipakai azan, nggak dipakai iqomah, nggak dipakai sama sekali, okay. Jadi jenengan wudhu bareng orang nganggur-nganggurnya dan minggu tengah-tengok, nah, habis itu wudhu lagi. Nah, gimana ini wudhu yang kedua? Wudhu yang kedua hukumnya haram. Kenapa? Itu namanya israful wudhu. Dia menyia-nyiakan wudu. Wudu yang pertama belum dipakai sama sekali, sudah wudu lagi. Maka hukumnya adalah haram. Haram saja, se-ekstrim itu. Iya. Okay. Kenapa? Karena ada israf di situ. Israf itu buang-buang air. Okay. Buang-buang air. Tidak mempergunakan wudu wajib kita ini untuk apapun. Jenengan pakai untuk melakukan sesuatu sekecil apapun itu. Ngaji seayat misalkan. Sudah bebas ini. Okay. Kalau jenengan wudu lagi, maka wudu yang kedua hukumnya adalah sunnah. Okay. Hukum yang wudu yang kedua ini hukumnya adalah sunnah. Namanya tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Nah, jadi ketika jenengan wudu, jenengan harus punya ini. Okay. Al-ilmu bifardiyati, faham tentang posisi wudu kita yang wajib ini tadi. Okay. Sadar, oh saya sudah wudu. Okay. Saya tadi sudah wudu, belum batal. Saya wudu lagi, oh berarti wudu saya wudu sunnah. Okay. Oh saya batal wudu, saya wudu, oh berarti ini wudunya wajib hukumnya. Okay. Al-ilmu bifardiyati. Setelah itu yang ketujuh apa? Tidak berkeyakinan yang fardu itu hukumnya adalah sunnah. Okay.
tidak berkeyakinan salah satu atau semuanya dari perkara furudul wudhu, rukun-rukunnya wudhu ini adalah perkara yang sunnah. Kemarin kita sudah bahas furudul wudhu atau perkara yang wajib itu niat, basuh wajah, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki, 5. Lima ini adalah furudul wudhu, tempat yang wajib untuk kita basuh ketika kita berwudhu. Maka enggak boleh ada keyakinan salah satu dari apa yang kita lakukan dari fardunya wudhu itu adalah hukumnya sunnah. Contohnya, kayak misalkan orang punya keyakinan gini, saya itu belajar wudhunya nyontoh sama bapak saya. Apapun yang dia lakukan, saya nggak pernah ini belajar tentang ilmu wudhu, nggak pernah ini. Saya cuma nirukan apa yang dilakukan bapak saya, apa yang dilakukan ibu saya. Terus keyakinanmu gimana di dalam wudhu ini tadi? Saya pahamnya di dalam wudhu ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Tapi saya nggak bisa mereteli. Pokoknya nyampur nih, nyampur. Ada wajibnya, ada sunnahnya. Kalau ditanya basuh muka itu apa? Mbuh, basuh tangan itu apa? Enggak tahu. Kumur-kumur hukumnya apa? Enggak ngerti. Enggak ngerti kabeh. Pokoknya nek sing wajib, ada yang sunnah. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Jadi di sini dikatakan taratan ya taqidu anna kullu af'alil wudu furud. Nah, kalau orang yang punya keyakinan semacam ini, orang yang punya keyakinan sebagiannya wajib, sebagiannya lagi sunnah, walayatamayyiz bainahuma, tapi enggak bisa bedakan khafid, maka dikatakan di sini, orang yang punya keyakinan semacam itu, dia kalau dia adalah orang ingkana aliman, gini. Jadi, kalau untuk yang sini ada 3 keadaannya orang. Keadaan pertama gampang, keadaan kedua juga gampang. Keadaan pertama ini ada orang yang meyakini semua yang ada di dalam wudhu semua wajib. Jadi dikirain basuh gini-gini wajib, kumur-kumur wajib, masukkan air ke hidung wajib, basuh telinga wajib, semua dianggapnya hukumnya wajib. Gimana orang yang wudhu dengan keyakinan seperti ini sah wudhu? Hukumnya sah. Tapi kalau yang kedua, wataratan ya taqidu anna kullu af'alil wudu sunan. Ada juga yang berkeyakinan kalau semua, semuanya sunnah. Basuh muka apa? Sunnah. Basuh tangan apa? Sunnah. Basuh kepala apa? Sunnah. Kumur-kumur sunnah. Sing wajib ndi? Embuh. Pokoke sunnah kabeh. Gimana ini wudunya orang yang seperti ini? Tidak sah. Wudunya orang yang semacam ini tidak sah. Lah, yang ketiga, mix antara dua keadaannya. Dia yakin ada yang wajib, yakin juga ada yang sunnah, tapi enggak bisa bedakan. Tapi tidak bisa membedakan. Ini orang yang keadaan seperti ini, maka dilihat lagi dia golongan orang mana. Ingkana aliman, kalau dia adalah orang alim, orang alim ini bukan berarti orang yang punya ilmu banyak, enggak. Tapi maksudnya aliman di sini orang yang punya kesempatan belajar, orang yang punya kesempatan belajar. Orang yang punya kesempatan belajar itu contohnya gimana? Madrasah ada di sekitarnya, ulama ada di sekitarnya, pondok-pondok ada di sekitarannya. Lahir dari orang tua, bapak, ibu Islam kabeh, kakek, nenek Islam kabeh, Islam kabeh, buyut-buyutnya semuanya orang Islam. Jadi turun-temurun anaknya orang Islam, lingkungannya semuanya orang Islam, punya kesempatan untuk belajar tapi enggak belajar. Tapi enggak belajar. Maka gimana hukumnya? Orang kalau yang masuk golongan ini maka tidak sah. Kalau dia nggak bisa bedakan mana yang wajib, mana yang sunnah, maka nggak sah wudhunya. Tapi kalau misalkan orang yang jahilan, orang yang nggak ngerti ini dua kategorinya, dua kategorinya. Yang pertama orang baru masuk Islam,
mualaf, gitu. Tapi enggak mualaf selamanya, gitu. Mualaf itu barusan masuk Islam, barusan yuk baru, gitu. Kamu mualaf pada, saya mualaf sudah. Kapan? 20 tahun yang lalu. Ya wes enggak mualaf, Bu. Sudah bukan mualaf lagi. Mualaf itu orang yang baru masuk Islam. Sampai sekiranya apa? Sampai sekiranya dia punya waktu yang cukup untuk mempelajari perkara-perkara yang wajib untuknya. Nggih. Kalau orangnya loadingnya lama, nggih. Yo dikasih waktu mungkin sekitar setahun. Nggih. Kalau orangnya enggak loading lama yo setengah tahun. Nggih. Kalau orangnya pintar sekali sebulan cukup. Nggih. Sebulan untuk belajar itu cukup. Rasulullah itu pernah ketika beliau berdiri di atas mimbar, datang orang baru masuk Islam, ya Rasul, alimni, nggih. Ajarin aku tentang perkara yang wajib. Rasulullah langsung turun dari mimbarnya ngomong sama orang tersebut, kamu belajar wudu. Wudu itu caranya gini, 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 gini. Kamu belajar sholat. Sholat itu begini, begini, begini. Hafalkan surat Al-Fatihah. Selesai. Sekali duduk sama Nabi yang wajib itu sudah selesai. Oke. Yang wajib-wajib itu sudah selesai bagi orang tersebut. Jadi kalau orang jahil ini kategorinya orang yang baru masuk Islam. Atau yang kedua, orang yang tidak punya akses belajar. Oke. Tidak punya akses belajar, gak punya jalan sama sekali untuk belajar. Gak ada madrasah di sekitarannya, gak ada orang ustaz, gak ada ustadzah, gak ada orang orang alim, gak ada di tempat tersebut yang bisa ngajarkan dia tentang perkara semacam ini. Okay. Maka ini kategorinya adalah orang jahil. Nah, yang kalau masuk golongan orang yang kedua, dia gak bisa bedakan mana yang wajib, mana yang sunnah, maka wudunya orang ini dianggap sebagai wudu yang dianggap sebagai wudhu yang sah. Saya pernah diceritani sama salah satu guru saya, orang Australia, okay, orang Australia. Beliaunya itu cerita dulu di Australia itu orang sholat Jumatnya itu hari Minggu. Okay. Jumatannya itu hari Minggu. Jadi orang-orang ngumpul, okay, orang-orang Muslim itu ngumpul. Okay. Setelah itu sholat Jumat, dikasih khutbah, dikasih ini, itu tapi harinya hari Minggu. Karena mereka ngiranya Jumatan itu ya di hari libur, gitu. Padahal kan namanya aja Jumat, gitu. Berarti kan harusnya dilakukannya di hari Jumat. Tapi mereka melakukannya hari Minggu. Setelah itu dia, beliaunya mengatakan gitu, nggak ada yang negur, nggak ada yang paham, nggak ada yang ngertikan kita, sampai ada beberapa orang orang Indonesia yang datang ke Australia jelaskan tentang hal tersebut, baru kita memahami kalau sholat Jumat itu di hari Jumat. Oh, terus gimana ini orang-orang ini? Jumatannya yang sebelum-sebelumnya ini gimana hukumnya? Ya sah-sah aja. Nggih. Wong memang mereka enggak punya akses untuk belajar, nggih. Enggak ada orang ulama, enggak ada orang paham, nggih. Yang datang ke sana itu orang Indonesia biasa-biasa, nggih. Bukan yang ustadznya atau alimnya, enggak, nggih. Karena ini level kefahamannya orang Islam ini mungkin bisa dikatakan di atasnya orang-orang yang negerinya itu bukan negeri Islam. Gitu. Tapi itu beberapa puluh tahun yang lalu. Sekarang Jumatannya yudino Jumat. Gitu. Jadi ini pentingnya ilmu, gitu. Pentingnya ilmu. Syarat yang keenam adalah al-ilmu bifardiyati, dan yang ketujuh tidak berkeyakinan salah satu dari fardunya wudu atau semua dari fardunya wudu itu adalah perkara sunnah. Oke. Setelah itu yang selanjutnya, oke, yang selanjutnya adalah al-ma'ut tahur, oke. Jadi yang ke-8, oke. Yang ke-8, syarat yang ke-8 adalah wudu kita semuanya, oke, semua fardunya wudu itu menggunakan air mutlak. Air mutlak ini apa? Air yang turun dari langit atau air yang bersumber dari bumi. Yang gak kecampuran najis, gak kecampuran sesuatu yang bisa merubah dari sifat-sifatnya air. Setelah itu yang selanjutnya, yang ke-9, yang ke-8, yang ke-9, izalatun najasatil ainiyah, kalau ada. Jadi yang ke-9, menghilangkan najis. Najis ainiyah namanya. Okay.
Najis ainia ini, najis ain itu artinya mata. Ain itu artinya mata. Najis yang nampak mata harus dibersihkan. Jenengan lagi mau wudu, kebetulan tempat wudunya atapnya terbuka misalkan. Lagi mau wudu, tahu-tahu pluk kejatuhan ee-nya cecak misalkan, atau ee-nya burung misalkan. Nah, ini kelihatan ini najisnya. Kelihatan ini najisnya. Jenengan bilang, wis koe, pisan karo basuh tangan dibasuh juga najisnya. Enggak bisa, Bu. Harus dibersihkan dulu najis ainiahnya ini tadi. Oke, najis yang nanti akan kita jelaskan macam-macamnya najis juga. Oke, tapi yang pasti najis yang paling nampak itu adalah najis yang kelihatan mata. Kalau sudah kelihatan mata, harus diambil dulu ainun najasa. Oke, jadi najis yang kelihatannya itu dibersihkan dulu, baru setelah itu dibasuh. Oke, dibasuh sekali masih kecium baunya, dibasuh lagi, sampai hilang semua sifatnya najis, baunya, warnanya, rasanya. Gak usah cuci-cuci pokoknya. Nomor 9. Jadi izalatun najasa al-ainiyah. Setelah itu yang ke-10. Ya ini juga penting. Yang ke-10 adalah jariyul ma. Jariyul ma apa? Mengalirkan air. Jadi wudu itu ada kewajiban mengalirkan air. Gak bisa air itu cuman sekedar misalkan kayak yang marak juga beberapa tahun yang lalu, orang berangkat umroh, orang berangkat haji bawa botol spray. Setelah itu nanti wudunya gitu toh, sudah sah wudu saya. Gak bisa, Bu. Harus ngalir airnya. Kalaupun jenengan pakai cucut kayak gitu, harus sampai rata ke seluruh tempat dan air ini bisa dialirkan. Kalau bisa dialirkan sah wudunya. Tapi kalau cuman kayak jenengan seret gitu, nah ini enggak sah ini. Nanti tangan seret, nah enggak bisa. Atau pakai waslap juga enggak bisa. Jangan pakai pakai sarung tangan yang dari anduk itu, dicelupkan ke air, dibasuh mukanya. Nyelupkan lagi, dibasuh tangannya. Nyelupkan lagi, dibasuh tangannya. Enggak bisa. Harus ngalir airnya. Ngalir air itu enggak harus banyak. Sedikit pun sebenarnya bisa. Jadi misalkan jenengan ngambil air sebotol gini, ditaruh di tangan. Setelah itu diratakan. Yang penting enggak sampai dilepas. Jadi misalkan ngambil air gini ya. Ngambil air wudu. Setelah itu digini kan. Setelah itu jenengan lepas. Nah, kalau sudah dilepas maka air ini jadi mustakmal. Kalau mustakmal enggak bisa dipakai lagi. Tapi kalau misalkan jenengan gini kan, setelah itu diratakan ke seluruh muka, maka itu sah hukumnya. Karena air ini tadi ngalir ke seluruh muka. Nanti tangan juga gitu. Ngambil sedikit air. Ngambil sedikit air di sini. Diratakan. Teret. Diratakan ke biar kena ke semua tempat tangan. Ngambil lagi. Seret. Sedikit. Sedikit itu sudah sah. Sedikit. Yang penting ada jariyul ma. Yang penting ada aliran airnya. Gak boleh cuman cepiuk gitu, nggak boleh. Jadi harus ada mengalirkan air. Jadi kalau jenengan nanya boleh nggak usah dah saya wudhu pakai spray gitu itu, boleh. Dengan syarat airnya ini sampai ke tingkat mengalir. Kalau nggak mengalir maka nggak sah wudhunya. Kalau nggak ngalir nggak sah wudhunya. Setelah itu itu yang ke-10 dan yang selanjutnya ada mutaklitin niat. Yang ke-11 niat wudu itu enggak boleh ditaklik. Taklik itu menggantungkan. Jadi niatnya digantung. Sama kayak enggak boleh laki-laki itu gantung perempuan. Kamu bukan digantung gini, Bu, maksudnya. Kamu, aku gak mau lagi sama kamu, tapi kamu gak tak ceraikan. Nah itu gak boleh. Nah, jadi itu namanya talik. Itu namanya gantung perempuan. Posisinya, statusnya ini gak jelas. Jadi istri enggak,
Dicerai juga? Enggak. Nah, ini dosa besar sekali. Nah, laki-laki yang melakukan hal semacam itu dosa besar. Nah, ini di dalam niat pun juga enggak boleh ditaklik. Nggih. Enggak boleh digabungkan dengan sesuatu. Nggih. Ada mutaklikin niat kama taqaddam fi syurutin niat. Nggih. Jadi karena ini juga masuk di dalam kategorinya syaratnya niat. Nggih. Orang yang punya niat itu enggak boleh digantung. Misalkan, nggih, misalkan, ya Allah saya niat wudu. Nggih, saya niat wudu. Kalau jadi berangkat ke Surabaya. Gimana hukum niatnya? Enggak sah. Nggih. Kenapa? Karena ditaklik, nggih. Jenengan mau puasa. Ya Allah, lek enek kondangan, ya aku enggak poso. Lek kondangan. Kalau ada kondangan, saya enggak puasa. Kalau enggak ada, nanti saya lanjutkan puasanya. Nggih. Gimana ini hukumnya? Enggak sah. Nggih. Nah, enggak sah untuk sesuatu yang wajib itu enggak sah. Kalau untuk sesuatu yang sunnah masih boleh. Nggih. Kalau untuk sesuatu yang sunnah masih boleh. Jangan puasa Senin Kemis misalkan. Wah, besok iki enek undangan manten. Nggih. Tak delok-delok ae lah. Kalau misalkan yang punya rumah ini kok ngelihat saya, nggih. Saya enggak bisa mengelak dari dia. Nah, nanti dia nanya, "Sudah makan?" gitu. Nah, nanti saya enggak enak sama dia, tak batalkan aja puasanya. Tapi kalau misalkan saya bisa menghilang, jelasnya sat, golek selai untuk cepat-cepat keluar, ye, saya akan lanjutkan puasa saya. Gimana hukumnya? Sah. Kalau untuk puasa sunnah. Kalau untuk puasa wajib, enggak boleh. Ye, jadi enggak boleh. Besok saya mau ngodoi puasa. Lek enggak enek undangan. Lek enek undangan, enggak kosong. Atau yang lebih gampang gini. Ya Allah, saya besok mau doi puasa. Lek ndak lemes. Lek lemes mokel. Lain ini. Jadi kalau untuk yang wajib enggak boleh. Kalau untuk yang sunnah masih boleh. Karena Rasulullah sering melakukan yang semacam itu. Jadi pagi-pagi datang ke rumah istrinya, nanya ada makanan apa enggak. Kalau ada makanan beliau makan, kalau enggak ada makanan beliau lanjutkan puasa. Oke. Nah itu sering, sesimpel itu bu, okay. Rasulullah itu, okay. Kalau muamalahnya sama di dalam rumah itu kayak gitu, enek panganan dipangan, ndak enek panganan poso, okay. Ada yang kayak gitu, okay. Bojone ndak enek ya, bulan mentek, ya Allah, warung yang sebelah itu, kok yo tuku gula kok yo angel, men, okay. Kan biasanya nyang-nyangan kayak gitu kan, okay. Nah kalau Rasulullah simpel, okay. Enek dimaem, nggak ada puasa, okay. Gak ada puasa. Jadi taklikun niat itu gak boleh, okay. Menggantungkan niat itu termasuk syaratnya puasa. Dan yang terakhir, okay. Dan yang ke 10, ini yang ke 10, yang ke 11 sama yang ke 11, berarti 12 sama 13, okay. 12 sama 13 ini kaitannya sama orang yang daimul hadah, okay. Orang yang selalu berhadah, okay. Selalu berhadas, yaitu mualaf, nggih. Mualaf dan juga dukhulul waqt. Mualaf itu langsung, nggih. Dan yang terakhir adalah masuknya waktu. Masuk waktu sholat, nggih. Jadi syarat yang dua terakhir ini kaitannya untuk orang-orang yang hadasnya itu berlanjut, oke. Kayak kemarin kita sering bahas orang yang keputihan, orang yang istihadah, orang yang beser, oke. Pipis itu netes terus, atau ngentut terus, oke. Atau ambeien keluar darah terus, oke. Itu namanya orang yang daimul hadas, orang yang hadasnya itu selalu keluar, oke. Maka untuk wudunya orang yang semacam ini ditambahi dua syarat lagi, yaitu mualah dan juga dukhulul waqt. Kalau dia mau wudu, okay, orang ini tadi kalau mau wudu harus memastikan masuknya waktu sholat. Mau wudu duhur ya harus setelah adzan duhur. Mau wudu asar ya harus setelah masuknya waktu asar. Dan yang satunya lagi al mualah. Mualah ini berlanjut, okay.
Jadi cebok bersihkan yang najis dari dia. Setelah itu dikasih pembalut. Setelah itu wudu, basuh wajah, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki, itu harus berlanjut. Oke, sampai selesainya wudu. Nah, jadi mualaf di sini hukumnya menjadi wajib. Kalau orang dalam keadaan biasa, bukan da'imul hadats, bukan orang yang selalu berhadas, maka mualaf sama dukhulul waqt ini enggak ada pun enggak masalah. Jenengan biasa-biasa aja mau sholat duhur, wudunya jam 11 siang, boleh. Okay. Atau jenengan sholat duha, habis sholat duha ngaji, dikiran, wiritan, sampai masuk waktu duhur. Habis duhur langsung sholat, gimana? Gak apa-apa, gak masalah. Okay. Kenapa? Karena kita dalam keadaan normal, tidak dalam keadaan selalu berhadas. Tapi kalau orang selalu berhadas, ditambahi dengan dua syarat ini, al-mualaf dan juga duhulul waqt, harus memastikan masuknya waktu sholat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya tentang ini. Bab wudu sudah selesai, nggih. Okay. Insyaallah nanti masuk ke dalam bab istinja. Bab tentang cebok, nggih. Okay. Bab tentang membersihkan daerah kemaluan kita setelah kita buang hajat.